akan melihat bersama ini Jalu Jaki. Ini mengenai persahabatan 5 orang anak dengan latar belakang berbeda. Dengan intrik-intrik dan juga permasalahan dalam keluarga, persahabatan, itu yang kami angkat. Tapi yang tak lupa adalah budaya yang berbeda bukan berarti memecah belah, tapi justru mempersatukan. Karakternya gemes-gemes ya, kayak saya juga gemes. ada Jalu yang pintar, ada Jaki yang kecil-kecil cabai rawit, dan ada Tommy si paling iseng. Ada juga Lasmi si galak-galak manis Jawa, dan juga ada si Amin yang kalem tapi polos. Nah, kira-kira mereka mau ngapain ya kalau sudah ngumpul? Kita lihat yuk tayangan panggung boneka Jalu dan Jaki episode pertama dengan judul Pasukan Penjaga Sapi. Ini tuh sapi sumbangan warga untuk salah satu panti asuhan dekat sini. Saya titip di sini saja ya, Romi. Waduh, Pak Ustaz. Bentar ya. Ayo cek jadwal dulu ya. Ya sudahlah, kalau nggak mau, saya titipin ke marbot masjid lain saja. Padahal kan upahnya lumayan buat jajan. Pak Ustaz. Kalau ayah pikir-pikir, kayaknya bisa nih. Ayah jaga sapinya nih, bisa. Beneran ini, ha? Nggak sibuk kamu? Kagak, aman Pak Ustaz, aman. Ya sudah, saya titip ke kamu ya. Jangan sampai hilang. Sip, Pak Ustadz, beres. Wah, pas banget dong kalau begitu. Emang nih ya, Aye lagi mau ngerekrut anggota baru. Anggota apaan, Bang? Iya, apaan, Bang? Anggota PPS. Hah? Pasukan Penjaga Sapi. Menarik. Jika hari sudah petang, sapi pulang ke
Ikan? Ikan apa yang sering melotot? Ikan lagi kaget? Bukan. Ikan lagi marah? Bukan semua. Terus jawabannya apa tuh? Ikan Mas Koki. Masih pada di sini sampai akhir. Gimana? Suka nggak sama tayangannya? Suka dong. Nah, coba paling suka karakter siapa? Hah? Alhamdulillah, kayaknya Kes, Jalu, dan Jaki udah ada fansnya nih. Nah, semoga hiburan kami ini bisa menjadi alternatif pilihan keluarga. Bisa ditonton di The Hakim Channel atau di The Hakim Junior. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga sebarin ke grup-grup WhatsApp keluarga kalian ya. Nah, Ustadz Cecep balik dulu. Assalamualaikum.